wakil, inspektur, dan adik-adik sekalian, itu bukan dosa kami yang ada di daerah, bukan dosa kita yang ada di daerah, itu dosa pusat, dosa di pusat. Dan kalau saya sampaikan ke teman kita, jangan terpancing dengan itu, jangan larut dengan konflik itu, jangan larut. Kita fokus saja apa yang kita berikan untuk daerah ini, fokus saja di situ. Kalau kita mau bersaing, ayo coba kita bersaing. Gagasannya kita kedepankan, idenya kita kedepankan, jangan yang lain. Dan sampai ada divisi. Kemarin pas kita pasang spanduk di pelabuhan Semut gitu. Terus satu jam kemudian roboh begitu. Saya bilang itu mungkin angin gitu. Itu angin gitu. Kita positif thinking saja. Itu angin, jadi jangan gitu. Memang sekarang wakil yang saya hormati sudah zamannya gitu. Energi yang masih berpencar, energi yang masih terpisahkan sudah zamannya bisa. Karena ini era kolaborasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya berharap adik-adik ini akan ini generasi-generasi penerus yang akan menciptakan lapangan kerja ke depan, insyaallah. Apalagi teman-teman narasumber yang hadirin adalah Ibu Dr. Pangurudin, kemudian narasumber yang sudah lama menciptakan lapangan kerja. Terima kasih, itu dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irwan Saleh SIKOM atas sambutannya. Sambutan yang terakhir.